Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan tahi lalat atau andeng-andeng atau kutil dengan cara alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Memiliki tahi lalat yang sangat banyak dan besar tentunya akan mengganggu penampilan teman-teman. Nah, oleh sebab itu teman-teman bisa menyiapkan tahi lalat yang besar di wajah dengan dua bahan alami saja, yaitu ketumbar dan madu murni. Nah, untuk ketumbar saya menyiapkan ketumbar bubuk. Kalau teman-teman punya ketumbar yang bulat-bulat bisa tinggal diulek saja ya. Tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ketumbar bubuk. Lalu tambahkan madu ya, teman-teman. Nah, setelah itu aduk sampai semua tercampur rata. Pastikan semua bahan tercampur rata. Ketumbar memiliki zat anti radang dan vitamin-vitamin yang bisa mengangkat kutil, anyang-anyang ataupun tahi lalat yang besar yang menempel di bagian yang tidak diinginkan oleh teman-teman. Nah, setelah diaduk-aduk sampai rata, teman-teman tempelkan ke area yang mempunyai tahi lalat yang besar ya teman-teman, atau yang ingin dihilangkan, baik kutil baik anyang-anyangan. Nah, setelah ditempelkan bisa menutupnya dengan kapas dan pakai hansaplas ya, diamkan semalaman. Nah, kalau tidak copot bisa juga seperti ini, tidak memakai kapas. Tapi kalau biar tenang, biar nggak copot-copot dan hasil reaksinya sangat ampuh, teman-teman bisa menempelkan ke dengan kapas dan hansaplas ya teman-teman. Nah, diamkan semalaman. Ingat, setiap orang berbeda-beda khasiatnya. Jika teman-teman mengalami iritasi atau gatal-gatal dengan racikan ini, segera hentikan karena mungkin ada salah satu bahan yang tidak cocok di teman-teman. Oke, itulah tips cara menghilangkan tahi lalat kutil dengan bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.